Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek yang pajak santun. Ketemu lagi sobat prosis semuanya. Ya, kali ini gue pengen ngajak sobat prosis semuanya untuk bereksperimen. Enggak bereksperimen, tapi untuk mencicipi sebuah produk makanan. Biasa kita nge-review makanan yang lucu-lucu, yang lagi hits, yang lagi naik daun, yang lagi berkembang. Ya, pokoknya itulah. Ya, langsung aja lah. Soalnya di depannya sobat brosis semuanya udah kelihatan nih, gak kayak yang biasanya gue buat opening dulu, tapi gak langsung di depan makanan. Nah, ini di depan makanan udah kelihatan nih sobat brosis. Itu ada brand dari Jelly Potter, minuman yang lagi hits kekinian. Gua enggak lama sih tadi mesen di Abang Grab. Di sini ada dua varian rasa sobat brosis semuanya. Ada coklat Silver Queen, yang ini sobat brosis, ini dari produk Jelly Potter, dan ada mango Blue Ocean, yang ini warnanya hijau-hijau seksi gitu. Tapi di dalamnya kayak ada jelly-jelly gitu. Oh iya sobat boleh semua, kenapa minuman ini lagi naik daun juga? Tentang masalah harga, minuman ini cuma 11 ribuan, tetapi rasanya kualitasnya gak kalah katanya sama dengan yang di mall-mallnya. Jelek banget bahasa gue ya, di mall-mall. Ya di brand-brand ternama yang ada di mall-mall lagi. Ya, di sini ya termasuk yang gue pesen, dua produk ini termasuk produk yang ada best seller di Jelly Potter. Coklat Silver Queen ini termasuk best seller, Mango Blue Ocean ini termasuk best seller juga sobat grosis. Penasaran gak sobat grosis minuman 11 ribuan yang katanya lagi hit sini, yang rasanya enak banget sobat grosis? Yang mana nih yang kalian mau cobain dulu? Gue yang mau cobain dulu, kalian mah ngeliatin aja, nonton aja buat kalian cobain nantinya ya sobat grosis. Nih Jelly Potter. Nih kalau sobat grosis nggak percaya harganya 13.000, tapi ini termasuk ongkir karena gue pesennya di Grab sobat grosis. Harga aslinya cuma 11 ribuan tadi di aplikasi Grab Foodnya sobat grosis. Ah udahlah, ngebacot mulu, cobain aja lah Jelly Potter Mango Blue Ocean apa coklat dulu ya. Coklat cepatin dulu kali sobat brosis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, ya, salah nusuk. Padahal udah bolong. Benar enggak rasanya tenegerin enak banget dengan harga dari 11 ribuan itu. Enggak cuman dari segi harga yang 11 ribuan sobat brosis. Silver Queen-nya terasa nggak cuma kayak air yang dikasih manisan-manisan doang, tapi bener-bener ada rasa coklat Silver Queen-nya sobat brosis. Maju nih, maju sobat brosis, maju. Mantap juga sobat brosis. Minuman dari Jelly Potter yang cuma seharga 11.000 ini. Wadaw. Kualitasnya dengan harga yang 11.000, oke punya sobat brosis. Gue bilang oke punya. Manis yang gak terlalu manis, tapi bener-bener gak cuman kayak rasa kayak air dikasih manisan gitu. Bener-bener terasa Silver Queen ya sobat brosis. Oke lah, pantas di termasuk bestseller dari Jelly Potter nih. Sekarang kita cobain Blue Ocean, Mango Blue Ocean. Sama, harganya sama, 11 ribuan juga sobat dosis di aplikasi Grab. Tuh, produknya dari Jelly Potter. Ini gimana nih, Mango Blue Ocean. Gila, sumpah, seger banget, enak. Kalau gue dibanding yang coklat Silver Queen ini, gue lebih prefer yang ini sobat brosis, Mango Blue Ocean. Harganya sama.
Model kalau lagi panas terik cocok banget ini nih. Asam-asamnya dapet. Asam-asamnya dapet. Kecut-kecutnya dapet. Manis-manisnya juga dapat. Pokoknya seger banget di tenggorokan, sumpah. Mango Blue Ocean. Tapi balik lagi sobat Blue semuanya, tergantung selera. Kayak Indomie. Oh ya sobat Blue semuanya, buat Jelly Potter ini rekomen sobat Blue dua-duanya ya. Karena harganya murah tapi benar-benar bisa nyegerin sobat Grosis. Sobat Grosis, sampai di situ aja review gua kali ini sobat Grosis tentang produk dari Jelly Potter. Nantikan review-review gua selanjutnya, nantikan video-video gua selanjutnya, nantikan konten-konten gua selanjutnya sobat Grosis. Jangan lupa sobat Grosis semuanya di subscribe, di like, di share. Bantuin sobat Grosis ya buat naikin channel gua, insya Allah. Amin. Ya, dan saat gue mengucapkan, kamu jarang-jarang nih gue. Nunu-nunu santuy di penutupan. Bye-bye, see you.